Zombie Apocalypse. Unggahan doa pagar cari keluarga Anang Hermansyah cukup menyita perhatian. Mereka adalah Vindika Giselle, asisten pribadi Ashanti, juga Suteng yang merupakan ART sekaligus pengasuh kedua anaknya. Pasalnya mereka terlihat menyampaikan kekesalan atas sebuah pemberitaan yang mengubah makna ucapan dari seseorang. Sayangnya Vindika Giselle dan Suteng tak menjelaskan maupun mengungkapkan secara detail pemberitaan yang mereka maksudkan. Pasalnya itu keduanya terlihat pasang badan dan menyampaikan pembelaan untuk suami Ashanti. Vindika dan Suteng mengaku kasihan dengan Anang yang ucapan dalam sebuah wawancaranya justru disalah artikan. Bahkan ia menegaskan jika Anang tak tahu apapun tentang perkembangan di media sosial. Suteng menjelaskan bagaimana ucapan Anang yang dipelintir hingga berubah makna ini justru menimbulkan masalah dan salah persepsi. Duh teman-teman media tersayang, kenapa ya suka merubah makna omongan orang? Kasian loh Mas Anang gak paham keadaan, gak suka baca-baca komentar, ditanya hal-hal yang menjebak, even gak tahu JL post apa. Tapi di wawancara digoreng-goreng lagi, beritanya jadi malah pada masalah dan bikin salah persepsi. Bunyi unggahan Instastory Vindika dan Suteng. ART sekaligus pengasuh Putri Ashanti ini kemudian juga menyampaikan sebuah pesan. Ia meminta agar tak ada lagi hal yang mengganggu kehidupan keluarga Anang dan Ashanti yang sudah bahagia. Please ya, ini keadaan semua udah baik-baik aja. Udah happy, semua harusnya senang. Jangan dibikin kisruh lagi ya, teman-teman. Pintanya tegas. Tak hanya itu, Suteng juga menambahkan pesan tentang dampak dari pemberitaan tersebut yang membuat publik lantas menyudutkan keluarga Anang Hermansyah. Bahkan Ashanti sampai dituding iri. Berita itu yang suka bikin orang-orang pikirannya jahat nyalahin bapak sama bunda. Dan parahnya banyak banget yang ngatain bunda iri. Yang mau diiriin apa? Orang pada damai adem dibikin panas, ujar Suteng. Sayangnya hingga artikel ini ditulis baik Vindika maupun Suteng tak menjelaskan pemberitaan apa yang tengah mereka soroti tentang keluarga Anang Hermansyah. Kita tunggu saja ya kabar selanjutnya dari keluarga musisi ini. Bagaimana pendapat kalian?